Ya, pemirsa, jenazah pilot pesawat Super Tucano EV Safatilla Rabu malam tiba di rumah duka di Yogyakarta untuk dimakamkan siang hari ini. Sementara itu, jenazah warga sipil Nurkolis juga tiba di rumahnya di Blitar, Jawa Timur untuk dimakamkan hari ini. Jenazah pilot pesawat Super Tucano Mayor Penerbang EV Safatilla Rabu malam tiba di Yogyakarta. Jenazah diterbangkan dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang ke Lanut Adi Sucipto Yogyakarta menggunakan pesawat Hercules. Duka mendalam istri almarhum tak terbendung saat menjemput jenazah suaminya. Jenazah langsung disemayamkan di pendopo rumah duka untuk disolatkan dan didoakan secara berjamaah. Rencananya, jenazah pilot EV Safatilla akan dimakamkan di tempat makam pahlawan Kusumanegara Yogyakarta Kamis siang. Sementara itu, jenazah Nurkolis, salah satu korban pesawat Super Tucano, tiba di rumah duka di Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis. Putra keempat yang sudah menjadi tulang punggung keluarga ini merupakan teknisi di salah satu rumah sakit swasta di Malang. Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI atau FKPPI dan Angkatan Udara juga memberikan santunan untuk tali kasih dan biaya pemakaman korban pada keluarga. Dari Yogyakarta dan Blitar, Jawa Timur, Heri Trioko, Robi Rituan, memberitakan.